どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini AOPG update lagi ya. Ini memang selalu cepet banget update-nya. Dan kali ini lumayan bagus ya. Dimana ada Quake Scroll, teman-teman. Jadi ada Quake versi kedua, oke. Dan cara ngedapetinnya pun susah-susah gampang sih. Bisa dibilang susah-susah gampang ya. Gue dua kali coba doang langsung dapet. Karena dia chance-nya kayak 50% gitu. Jadi ya harusnya dua kali aja ya harusnya dapat sih, atau bahkan sekali aja dapat ya, karena 50% gitu kan, itu gede banget sih. So ya, untuk cara ngedapetin ya, kalian pergi ke lockdown lalu bukan raid ya, beda ya. Di sini namanya kayak maze ya, atau dungeon ya, mirip-mirip dungeon sebenarnya, sama aja sih, mirip-mirip raid juga gitu kan. Mungkin emang tempat untuk naruh raidnya udah abis mungkin dia ya, makanya dibikin baru namanya maze, yaitu kayak semacam dungeon gitu. Dan kalian harus ya, intinya sama kayak raid, kalian ngelawan musuh gitu, ada wave-wave-nya. Dan setahu gua itu semua musuhnya boss ya, ada Lau, ada Akainu, ada pokoknya banyak banget di situ, hampir semua boss gitu kan. Dan itu susah banget pak, sumpah, kalau kalian nggak ngerti cara ngelawannya pak. Tapi kalau kalian ngerti, kalian stakin aja bossnya ke tembok gitu kan. Kalian pertama kali nge-spawn, kalian stakin aja musuhnya di tembok. Udah, kalian tinggal spam skill aja kayak gua. Gua cara kayak gitu doang, nggak berkurang darah gua sama sekali. Easy banget makanya teman-teman ya. So ya, itu aja. Let's go. Sekarang kita coba aja nih Quake ya. Ini belum gua awaken. Skill-skillnya masih ya skill-skill Quake biasa, gimana sih? Quake Punch tuh kan. Quake Storm, lompat ke atas, bam, 18.000 tsunami, bam kayak gitu. Lalu Quake Smash, bam, meninggal. Gila, ini kuat juga sih. Ini buah masih lumayan kuat ya, walaupun damage-nya kayak belasan ribu gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja coba coy ya. Kita cari Quake, enak banget tuh nggak sekarang ada inventory search kayak gitu, enak banget sumpah. Karena kan ini banyak banget teman-teman ya. Loh, banyak banget, gue sampai mentok tuh kan. Sampai bahkan ya abis ini harusnya ada lagi gitu, cuman nggak kelihatan gitu. Makanya gue Quake langsung ketemu di atas Quake Scroll teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita langsung coba aja pakai coy ya. Oke. Harusnya udah nih. Versi 2. Oh gila. Skillnya jadi gigi game, jadi nambah 1, Pak. Tadi kan cuman Q, E, R sama F, sekarang ada T ya, Severe Tsunami. Kita coba Devastating Punch dulu. Di sini ada Syawali, kita coba ke Syawali aja, oke. Ini by the way gue udah pakai haki belum ya? Pakai haki dulu dong. Udah pakai belum ya? Udah kayaknya. Oh, itu udah pakai haki gue. Oke. Itu udah pakai haki ya. Jadi langsungnya kita coba Devastating Punch. Bam! Berapa 29.000 damage-nya? Anjir, Syawali gak berkurang dong. Oh, gue masih dalam satu party sama dia, Pak. Gila, 29.000 sakit banget, Pak. Wah, 20... Gokil, 29.000. Dan dia cooldown-nya... Wow, gila. Ini mantap sih. Area-nya jauh banget, ini. Area-nya jauh banget. Dan, boom! Tuh, area-nya jauh sampai situ-nya kena, gitu kan. Island Shake, kita coba Island Shake, ya. Island Shake. Boom! Gokil! Area-nya gede banget. Buset. Gila, gede banget sih. Dia pas starting. Dan damage-nya semua gede coy. Damage-nya semua gede ya. Ini kru-nya, karena kita satu kru kan. Gua matiin aja PVP-nya. Setau gua bisa deh. Kita ke kru, kita matiin PVP gitu kan. Di mana ya? Gak bisa kayaknya ya. Iya, gak bisa. Oh, ini nih bisa nih. Ah, Syawali. Gua kick aja Syawali. Gua kick Syawali. Langsung devastating punch. Meninggal lu. Duh, gila. Syawali darah banyak banget anjir. Syawali darah banyak banget. Island Shake. Boom, gokil. Ini gila banget sih. Damage-nya sih mantep banget teman-teman. Gue suka banget ini. Karena dia instan dan sakit banget teman-teman ya. Island Shake. Boom, 24.000. Devastating. Boom, 28.000. Gile. Dark Matter. Oh, apa nih kok ada Dark Matter? Nani. Ada Dark Matter. Dark Matter. Lal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 a. Kok ada Yami-Yami di sini? Wah, ini Blackbeard kah? Oh, ini tuh Quake-nya Blackbeard, Pak. Jadi kalian ini udah evolusi jadi Blackbeard yang udah time skip ya. Jadi dia punya Yami-Yami sama punya Quake-Quake sekalian teman-teman ya. Alright. Boom, 21.000. Oke, okay, not bad. Cuman kayak gitu doang ya. Skillnya kayak instan semua, cuy. Gue kira bakal ada kayak crowd control-nya bikin nge-stun atau apa gitu. Enggak ya. Enggak, oke. Okay. 21.000. 30.000. Ini boom, gila gokil sih ini. Ini enak banget buat farming anjir. Karena cuman kayak gitu doang, cuman Q, E, R aja itu udah 90.000 tuh damage-nya tuh. 30.000 kan 3 gitu kan, 30.000. Yuk, 30.000 juga. Dark Matter juga
20.000 enggak nyampe 30.000 sih. 20.000 ya, 21.000. Oke. Okay. Liberation. Nah, ini kayaknya ini sisi nih harusnya nih. Liberation. Oke, okay, ya. Ini udah kelihatan teman-teman. Ini gabungan antara Blackbeard sama buah kuek-kuek ya. Jadi yami-yami dan kuek-kuek ini jadi satu, Pak. Liberation sakit banget anjir. 24.000, gokil. Gila, semua damage-nya di atas 20.000, gigi juga sih. Oke, okay, skill yang terakhir, Severe Tsunami. Kita coba aja. Bam. Oke. Okay. Berapa damage-nya? Wah, anjir, 20.000 juga. Ya instan juga sih. Dan area luas banget, gokil. Oke, okay, kita coba langsung aja Liberation. Devastating. Bam. Meninggal enggak tuh? Island Shake. Wah, ini enak banget, Pak. Enak banget ini lawan bossnya kayak cepat mati dah nih. Cuma sayangnya iya nggak bisa terbang sih. Namanya buah ini ya, buah apa sih? Paramesia ya, tidak bisa terbang-terbang gitu kan. Tapi tetap aja OP anjir. OP sih ini OP banget sumpah. Semua skillnya sakit. Severe Tsunami-nya juga lumayan sakit ya. Ih, kok bisa gitu? Oh, ada yang ini. Langsung aja Severe Tsunami. Devastating Punch. Kok gua gak bisa? Alan Check. Dark Matter. Liberation. Devastating Punch lagi. Severe Tsunami lagi. Alan Check. Terusnya kayak gitu coy ya. Ini kenapa sih gua Dark Matter. Liberation. Meninggal langsung gak tuh? Gua pukul lo. Meninggal langsung teman-teman ya. Sangat-sangat EZ gitu kan. Ya ini oke okay lah, not bad lah untuk buah apa, buah kuek-kuek V2 teman-teman ya. Dan dapetinnya pun gampang sih, gak susah-susah banget. Nih ntar gue coba deh ya, kita coba untuk ke mesnya ya. Ntar gue minta dibantuin sama si Awali nih, kita berdua nih oke okay? Ntar gue kasih tahu caranya deh, kalian cukup diem doang itu di tempat gitu Pak. Karena dia kayak musuh yang nge-stuck gitu coy ya. By the way untuk update-nya ada pedang ex-admin juga, dan kalian bisa dapet dari mes itu juga. Katanya itu langka banget 3%, itu lebih langka daripada dapetin scroll-nya, jauh lebih langka Pak. Scroll-nya 50% tuh pedang kayak 3% gitu. Sama ada satu lagi, ada kunci Pak, key. Gue gak tahu nih key buat apa ya. Developernya ngomong kayak gini cuy, kalian bisa lihat ya. Ada key, jadi gue gak ngerti nih key. Gue bahkan gak tahu ini nge-spawnnya dimana gitu teman-teman ya. Apa mungkin dia nge-spawnnya kayak fruit di bawah pohon, atau di chest, atau pas lagi ngelawan tiba-tiba dapet, I don't know. Karena emang belum ada yang dapet juga, makanya pada bilang ini kayak hoax anjir, kayak scam, gak ada gitu kan. Tapi moderatornya bilang ada gitu kan, tapi gue gak tahu dapetnya dari mana. Mungkin kan ada yang dapet. Kalau kalian ada dapat komen di bawah cuy, itu buat apa ya? Oke, okay, sekarang kita coba untuk ke mesnya teman-teman, kita lihat ya, karena gampang banget gue sekalian kasih tahu cara deh, oke? Okay? Oke, okay, langsung kita coba mes. Ini by the way cuma 2/2 doang ya? Gue kira bisa kayak red gitu 4, tapi ternyata emang cuma 2/2 doang ya. Gue nggak merhatiin awal-awalnya nih. Ternyata cuma bisa 2/2 doang guys. Oke, okay, let's go kita coba teleport ya. Gampang sih ini, kalian tinggal diem doang. Satu, jadi satu orang diem, satu orang tuh dari belakang gitu. Ntar siapa sih? Lo aja yang diem atau lo yang dari belakang nyerang? Kayaknya sakitan lu sih. Lu aja lah ya. Lu jangan di belakang, gue diem nih. Eh sakit bang. Imagine. Oke tuh kan diem kan tuh. Dia gak ngomong-ngomong kan. Tuh musuhnya kayak gak aja kan. Dia kita dari jauh aja nih. Pakai apa ya? Injar jauh apa sih? Q ya? Nah bisa gak Hydra? Tuh bisa coy. Pakai quake bisa gak quake? Pakai Severe Tsunami kayaknya bisa nih. Severe Tsunami bisa gak? Coba lihat tsunami kan jauh banget tuh. Kena tuh Severe Tsunami no. River Starting. Alan Check. Gak bisa kalau pakai ini jarak jauh ya, quick ya. Pakai Q. Hati-hati bang, terlalu deket bang. Ada jenis lawannya OP nih, lawannya si ini lawan anjir. Satu orang ini sih. Dia ngincer siapa sih? Ngincer gua apa ngincer lu dah? Dia, jadi satu orang diem di sini. Satu orang dari belakang gitu sih. Coba gua Hydra. Cukup oh gua gak kena sih, oh kena. Gua kena. Phoenix. Tuh kena tuh ya. Jadi bisa kayak gini cuy. Jadi easy gitu lah. Ntar ada Magellan juga setau gue. Tuh gampang kan. Kalian farmingnya kayak gini. Tadi gue juga kayak gini sih. Sendirian doang, imagine gak sih. Tapi lama banget sumpah. Kalau kalian berdua harusnya lebih cepet nih. Kayak gini kan ini berdua nih. Harusnya jadi lebih cepet nih. Apalagi buah kalian buah iblisnya yang jarak jauh. Kayak string. Apalagi sih yang jarak jauh. Merah-merah ya. Magma. Terus Gas jarak jauh gak sih? Gas enggak ya? Cuma satu gas. Iya, string apa string yang paling enak ya jarak jauh ya? String mah sakit. Ya. String paling jarak jauh enak tuh string. Ini, ada musuhnya kan? Bikin stuck lagi aja. Gimana deh? Dia nggak spawn di tengah-tengah ya? Ntar dia jalan kesini sih harusnya. Tuh kan jalan kesini kan? Dia main di sini udah. Pokoknya paling bener udah di sini doang sih, gak bohong gue sumpah. Iya. Enak banget anjir. Ini gue udah pakai haki belum sih? Di sini haki nggak kelihatan anjir. Tuh kan dia kesini kan? Udah kalian tinggal rinse and repeat cuy. Lakukan lagi. Tuh.
kalian langsung Hydra lagi aja. Tuh. Bisa coy. Gigi enggak sih? Easy enggak sih? Easy. Easy kan. Tinggal Hydra-Hydra aja tuh. Dan Hydra. Pokoknya kalian harus jaga jarak teman-teman ya. Kalau kalian terlalu deket kan ada damage kalian. Apalagi kalau kayak OP-OP ya. Tapi OP-OP kan itu jaraknya jauh banget ya. Ini enggak sih. Ini lawannya si Fujitora nih, enggak terlalu jauh ini. Enggak terlalu jauh sih, dari sini bisa nih. Tuh. Langsung aja di sini. Wah, aduh, gua enggak kena, Pak. Damage-nya, Pak. Gua devastating punch aja lah. Meninggal gua langsung. Image. Sakit ya kan kalau kalian terlalu dekat, jangan terlalu dekat sih. Kalau terlalu dekat ya begitu. Gua pakai Severe Tsunami aja nih. Severe Tsunami. Ini kalau Severe Tsunami, dia jaraknya agak jauh, Pak. Severe Tsunami. Nah, Severe Tsunami bisa nih. Tuh, bisa kan? Ya gitu-gitu aja. Ah, gua langsung mati lagi, gila sih. Ini memang sekali masih jaga jarak sih. Paling benar pakai jarak jauh kayak gua tadi. Gua pakai string, teman-teman ya. String enak banget jarak jauh. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. GG anjir jauh banget tuh jaraknya, teman-teman ya. Ini kayaknya dia ngincer lu deh, Chow. Dia kayak ngincer lu deh. Eh, ngincer gua ya? Dah, lu serang dari belakang, Gi. Ke belakang, lu ke belakang, serang dari belakang. Ngincer aku deh, ngincer aku. Oh, ngincer lu. Chow, tidak. Jangan keluar, Chow. No. No, gua gak bisa lompat, Pak. Ah. Ya, kalian mesti kalian mesti tahu dulu dia ngincer siapa. Abis itu orang jangan sampai kayak tadi. Dikeluarin bosnya aja. Imagine. So ya, ya pokoknya kayak gitu teman-teman ya, easy lah ya. Oke, okay, thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat yang pedangnya admin tuh, itu yang langka banget. Sama semoga kalian dapat key juga, itu katanya key langkanya setengah mati tuh. Mungkin lebih mitos daripada OP yang kemarin. So ya, thank you buat semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau enggak suka, subscribe kalau mau. Gak usah, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.